warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Tentunya kita sudah menjalani puasa selama 30 hari. Kita ingin bahwa semua tujuannya adalah kita bisa bertemu dengan hari kemenangan, hari fitri, di mana kita harus saling memaafkan. Tentunya Arema banyak memberikan, terutama memberikan sesuatu, entah itu bentuk kemenangan, termasuk kadang kita juga kekalahan. Bagaimanapun itu, dalam sebuah pertandingan tentunya banyak kesalahan maupun khilaf dari kita. Dalam kesempatan ini kami memohon maaf lahir dan batin. Semoga ke depan kita jauh lebih baik lagi. Momentum Idul Fitri ini adalah momentum kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berintrospeksi, kita bisa saling memaafkan agar ke depan kita bisa lebih baik lagi. Saya Sudarmaji, media officer Arema FC, sekali lagi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin.